buat cemilan nih Bunda, buat anak-anak. Cemilan ini sangat sederhana, sederhana banget ya. Bahannya cuma butuh dua macam aja, yaitu mie kuning dan juga telur ya Bunda. Oke Bunda, langsung ke tutorial masaknya aja ya. Pertama kita panaskan air dulu, lalu kita rebus mie-nya. Oke, udah panas airnya, kita masukkan mie-nya ya Bun. Kita rebus, jangan terlalu matang ya. Oke, minyak udah mateng, kita matikan kompornya lalu kita tiriskan ya Bun. Langkah selanjutnya saya mau gulung minyak pakai tusuk sate ya Bunda. Sebelumnya saya udah cuci tangan, dan ini tusuk satenya saya belah ujungnya ya Bun, biar mudah untuk menggulung minyak. Jadi caranya kayak gini, langsung aja kita jepit minyak, terus kita gulung. Nah, kayak gini ya, Bun. Oke. Nggak usah terlalu besar ya, Bunda. Cukup. Kalau udah ukurannya terlalu besar, kita potong mie-nya ya. Kita agak tekan-tekan gini biar dia lengket. Lanjut gulung mie-nya sampai habis ya, Bunda. Oke, cukup selesai ya Bun, ini adalah mie yang terakhir. Kira-kira jadi berapa tusuk nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tusuk ya Bunda. Oke, lanjut ke step berikutnya. Kita panaskan penggorengan, lalu masukkan minyak goreng secukupnya aja ya Bunda. Tapi di sini kita pakai minyaknya agak banyak ya Bun. Sembari menunggu minyaknya panas, kita mau kocok telurnya. Bumbunya sangat simpel sekali ya Bunda. Di sini saya cuma pakai 1 sendok teh kaldu jamur. Ini dia Bun, rahasia telur gulung anti gagal ya Bunda. Kita tambahkan air. Saya pakai 2 sendok makan air ya Bunda. Lalu kita kocok lepas telurnya sampai tercampur dengan air ya Bunda.
Oh ya Bunda, kalau Bunda-bunda bikin buat jualan bisa resepnya dikalikan aja ya Bunda. Jadi kalau semuanya telurnya 4 berarti airnya pakai 4 sendok makan gitu ya Bunda. Oke Bunda cukup, ini udah tercampur rata. Oke Bunda, minyaknya udah panas. Kita langsung aja goreng kayak gini ya Bunda, dituangnya lalu kita langsung aja gulung mie-nya di adonan telur yang udah kita goreng, lalu kita putar-putar kayak gini. Oke, ini udah jadi ya Bunda. Ini hasilnya. Kita angkat dulu ini sisa-sisa yang tadi nggak kegulung ya Bunda. Gulungnya jadi dari pinggir ke pinggir ya Bunda. Oke, langsung aja kita gulung kayak gini. Jadi deh Bunda, ini sangat mudah sekali ya Bunda. Anak-anak pasti suka dengan cemilan ini Bunda, karena ini rasanya udah gurih banget meskipun bumbunya sangat sederhana. Lanjut sampai mie-nya habis ya Bunda. Wow, ini terlalu banyak telurnya jadi hasilnya gede banget ya Bunda. Oh ya Bunda, jangan lupa masaknya ini pakai api kecil aja ya Bunda. Oke, ini adalah yang terakhir ya Bunda. Oke, selesai Bunda. Kita matikan kompornya lalu kita sajikan. Oke. Oke Bunda, selesai sudah mie gulungnya, mie gulung ala saya ya. Bisa dicocol pakai saus, ini udah enak banget Bunda. Oke, ini semoga menginspirasi ya Bunda, jajanan sehat buat anak-anak, homemade pastinya tentunya sehat dan murah meriah banget ya Bunda. Ini juga bisa buat ide jualan ya Bunda. Oke Bunda, udah dulu video dari saya ya.
Jika suka dengan video saya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe ya, Bunda. Oke, thank you for watching.